Yang kedua yang kita boleh ikut, Nabi tak tinggal qiyamul lail. Walaupun berat untuk kita katakan di sini, berusahalah untuk qiyamul lail. Sebab Nabi tidak tinggal qiyamul lail. Nabi tahajudnya luar biasa walaupun sudah dijamin ampun dosa. Ada satu riwayat saya baca. Bila azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Kita biasa di rumah, kita tengah buat apa masa bacaan itu? Terpulanglah, ada orang masih lagi tidur, ada orang dalam bilik air dah, ada orang dah pakai selipar nak ke masjid dah. Kalau Bilal memang dia tengah megang mikrofon lah. Semua terpulang pada suasana. Agak-agak Nabi buat apa? Semasa Bilal melaungkan as-salatu khairum minan naum, dalam hadis menyebut, setiap kali Bilal menyebut itu, Nabi senang duduk, tengah duduk mengiring dalam bilik. Dalam rumah dia duduk mengiring. Duduk menyenggeng. Kata orang Batu Timur menyenggeng. Perok panggil benda, entahlah, duduk mengiring gitulah. Duduk gitu. Dia buat apa? Dia sedang berborak dengan isteri dia. Cakap aja. Apa ertinya di situ? Rupanya Nabi buat qiyamul lail sampai pagi. Sampai pagi. Kan kita bulan Ramadan, sahur pukul 4:30, makan. Kemudian tengok benda tu ceramah apa dalam TV sekejap. Tunggu azan masjid. Ada orang kan sedang duduk gini nunggu azan datang. Itulah panggilan Nabi. Mana tiap-tiap malam semayang qiyamul lail. As-salatu khairum minannaum, begitu barak. Nabi jawab. Dan menjadi amalan Bilal, habis semayang sebelum habis azan, sebelum semayang, dia jemput Nabi daripada rumah. Itu perangai Bilal. Ketuk pintu. Ya Rasulullah, pasukan sudah sedia. Boleh keluar sekarang. Nabi keluar. Kalau macam sekarang, pakaikan mikrofonnya, letak. Itulah keendahnya. Bilal rapat dengan Nabi. Sebab Nabi dia duduk gitu sambil menunggu azan Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Dan bacaannya cukup panjang. Saya dah sebutkan tadi, Huzaifah Al-Yamani mengatakan, rakaat pertama dia baca Al-Baqarah, sambung pula dengan Ali Imran, sambung pula dengan An-Nisa, total 662 ayat untuk satu rakaat saja. Yang ini untuk sembahyang sunat, fardu jangan buat. Nabi tak bagi imam baca panjang. Iza amma ahadukum nas fal yukhaffif. Kalau sembahyang ramai-ramai jangan baca panjang, sebab makmum tak sekuat awak. Awak imam muda-muda ni memang lutut banyak lagi, cecairnya apa? Yang bencin-bencin ni semua bukannya daya sangat nak berdiri lama-lama. Tak boleh. Baca pendek-pendek. Cuma jadi imam memang susah. Baca panjang kena kutuk, baca pendek pun kena kutuk. Asal baca pendek, jemaah kutuk, ah imam, kul wallah ni memanjang, aku reti jadi imam. Dia sebab orang sekarang berdengki dengan imam, sebab imam sekarang panggil imam 750 kan? Di elang jaket 750 tu yang orang berdengki tu. Bila baca pendek, dia kutuk. Baca panjang, dia kutuk. Imam kadang-kadang nak nunjuk hapis tu. Nak nunjuk dia hapis lah tu. Sebab salah imam. Saya ajar pada malam ni. Imam kalau tak nak kena kutuk, mudah. Pilih surah panjang, tapi baca pendek-pendek. Jangan baca surah yang makmum hafal. Baca surah yang dia tak tahu langsung. Contohnya, waladhalin amin. Tebuk lah. Sa'ala sa'ilum bi'azabin waqi'. Mana dia orang hafal surah tu? Lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil marij. Ya Allahu akbar. Tiga ayat je, tapi orang tak komplain sebab surah tu dia tak tahu. Tiga ayat kot surah ni. Itu tips. Saya pernah sembahyang di tontok masjid paling pendek. Al-maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Berapa tahun saya semayang sana, Fatihah semua imam tanggung, padan muka imam. Tak ada nak kejar, tapi orang suka apa sebab? Iza amma ahadukum nas falyukhaffif. Sebab makmum ada kerja yang kita tak tahu. Mungkin ada orang tua yang kepalanya darah tinggi, sujud terlampau lama, bebat kepala takut pensan kan. Ada makmum walaupun muda tapi kereta parking tepi jalan kan, saman dia dewan bandaraya, sian ke dia. Ada orang datang, dia tengah berjanji, orang tunggu kat bank nak ambil duit. Kes kita baca sampai surah Baqarah, surah pertama Baqarah, habis duit dia tertinggal. Baca pendek-pendek. Komplain makmum itu biasa. Makmum komplain itu biasa. Ada satu kes makmum dia selalu komplain imam. Imam awak baca ni pendek lah, panjang semua tak kena. Satu hari imam protes. Pakcik, kalau pakcik terror sangat, malam esok pakcik jadi imam. Baru pakcik tahu langit tinggi rendah, senang susah senang jadi imam. Pakcik ni kata, okey, malam esok aku jadi imam. Aku nak tunjuk macam mana cara jadi imam yang sebenar. Malam esok dia jadi imam. Sebab niat dia tak betul, Tuhan tak tolong.
Allahu Akbar, baca Fatihah memang sedap. Dia baca sabihi sampai ayat wa yatajan, dia senyap. Wa yatajan, diam. Wa yatajan, dia batuk sikit. Batuk tu minta soft pertama tolong sambung. Dia tak tahu soft pertama ni semua veteran Pok Yeye semua ni. Lagu Jepridin ni apa lah, bukan apa pun. Dia semua buat-buat pekak lantok kalimah. Aku bukan tahu juga. Seruling bambu aku tahu lah. Semua tak boleh nak menyambung. Imam ni pula jenis kedala juga. Teruskan juga. Wayatajan 7-8 kali. Wayatajan. Suruh orang tolong. Sepatut tukar channel lain bukan? Tukar kulhuallah. Tak. Dia nak buat keras dia juga. Wayatajan. Orang masjid bukan semua Al-Hafiz. Al-Hafiz lagi ramai pada Al-Hafiznya. Tiba-tiba ada makmum yang lain pula dari soh belakang. Dia jerukah. Sergah imam pada belakang. Rukuk je lah imam. Imam rukuk. Imam nona rukuk. Baru dia tahu. Sedang dia rukuk, dia mikir, eh aku ni imam, takkan dengar cakap makmum. Ini jenis makmum didahulukan, pencabaran diutamakan agaknya bukan. Dengar cakap makmum mampu kita hidup tuan-tuan. Imam mana boleh dengar cakap makmum. Dia pun mikir, eh aku ni imam. Tengah semayang dia jadi panas hati. Siapa berani suruh aku ni tadi? Dia cepat semayang, dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pusing belakang. Siapa suruh aku rukuk tadi? Dia cakap. Siapa suruh tadi angkat tangan? Bodak yang suruh tu rakat kedua lari. Dah takut punya pasal. Jadi inilah tuan-tuan. Perkara yang saya kira banyak sebenarnya boleh cerita. Perseksian ke tuan-tuan pun dah tak apa nak larat. Kalau suruh sampai pukul 1:30 pun boleh. Tak ada masalah. Dia sebab ada anak-anak sekolah apa semua. Saya kira kita berhenti dulu lah setakat ini. Cerita pasal Nabi ni seumur hidup tak habis. Bukan 3 jam, seumur hidup tak habis. Suka cerita pasal junjungan Nabi. Sebab kita rasa kita nak dapat taraf gitu, rasa tak ada lah. Dapat pahala niat je lah. Niat qiyamulail, niat nak buat baik. Tapi dengan niat itu pun sudah menjadi satu amalan untuk kita mendekatkan diri kepada junjungan Nabi SAW. Sekadar itulah sembang-sembang malam ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Saya berdoa kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Kita tutup pertemuan kita ini dengan sedikit doa. Mudah-mudahan dengan jumlah hadirin pada malam ini mendatangkan barakah pada kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyanal yaqin. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana. Waja'alna mahbuban fi kulubi ibadika wa azizan fi uyunihim. Waja'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal mukarrabin. Ya kasiran nawal, ya hasanal fi'an, ya qa'iman bila zawal, ya mubdi'an bila misal. Falakal hamdu wal minnatu wa syaraf ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.